Okay, masih di hypeku, hype saya pribadi ya, tentang Story of Season A Wonderful Life ya. Kalian bisa lihat di Twitter, saya lagi buka Twitter lagi, masih kayak seperti di video sebelumnya. Di @bokumonopr, kalian bisa lihat di tweetnya yang ini, mengarahkan kita ke sebuah web, yaitu bokumono.com/series/welcome-a-wonderful-life. Maybe, kalau kita buka ini, kalian akan melihat ya, ternyata yang bakal ada di game ini banyak sekali guys ya. Bukan hanya, kita lihat ke bahasa Inggrisnya dulu. Bukan hanya seperti yang biasa ya, maksudnya gamenya di remake yang mungkin grafiknya lebih baik, yang mungkin ada cerita tambahan sedikit, yang mungkin kalian mungkin berpikir kalau remake ya mungkin hanya update grafik aja, atau mungkin tambah cerita sedikit, atau mungkin tambah karakter sedikit. No, di video ini akan saya jelaskan ya. Di sini di product informationnya, di yang saya buka tadi dari Twitter @bokumonopr ya, di sini ada product information tentang si Wonderful Life ini ya. Di sini ada tulisannya a box edition yang mungkin kita harus membelinya di Jepang sana ya. Di sini saya tidak tahu apakah bisa di pre-purchase di Indonesia, maybe saya kurang tahu. Yang jelas ini untuk di Jepang punya. Kalau kalian beli yang 4980 yen plus tax itu kalian dapat sih dengan boxnya apa segala macam. Download versionnya bisa juga. Dan yang paling penting ya, ya ini purchasing benefit dari store-nya ya. Jika kamu mereservasi dan purchase software dari store yang disediakan, kamu akan menerima benefit apa saja. Nah, ini dia, ada original microfiber mini towel yang belum keluar animasinya. Kalau kalian beli di amazon.co.jp, kalian dapat ini, raincoat, bro. Jadi baju kalian bukan hanya cuma satu, yang kalian ngerti ya, yang awalnya tadi kalian hanya si mana sih bajunya? Baju yang seperti ini doang ya, baju yang seperti ini doang. Kalian bisa dapat yang seperti ini, bro. Kalau kalian misalnya beli lewat amazon.co.jp ya, raincoat, oke. Okay. Nah, yang lainnya kalau misalnya kalian beli di AmiAmi ada sesuatu juga, cuma belum dikeluarkan printingnya. Kalau kalian beli di Ebiten dapat Benipi namanya ya. Ini baju Benipi. Look at this dude. Jadi misalnya kalian bosan dengan baju yang ada, kalian bisa ganti seperti ini. Jadi gimana ya? Apakah bisa dibuka? Nah, ini ya. Bisa gambar lebih besar, lihat betapa imutnya ini ya. Jadi karakter kalian bukan hanya pakai baju yang itu-itu saja, kalian bisa dapat benefit yang lain. Meskipun ya kita tidak mungkin beli di untuk Indonesia ya, mungkin tidak mungkin beli di Ebiten, tidak mungkin dibeli di Amazon ya. Paling kalau kita nunggunya di Steam, misalnya kita pengguna PC, misalnya nanti suatu saat akan datang gamenya ke PC, ya tidak mungkin kita laut ini dong. Ya mungkin akan ada DLC dari Steam, mungkin kalau masuk di Steam ya. Tapi kalau di Switch, mungkin kalian bisa beli lewat sini untuk mendapatkan si baju-baju yang lucu ini. Dari Amazon tadi ada raincoat, dari Ebiten ada Benipi. Kita lihat yang selanjutnya, ada Geo. Namanya Cowdigan ya. Jadi kita lihat ini bajunya. Saya tidak bisa berkata-kata, bro. Kalian bisa lihat ini buat kalian yang senang sekali otak-atik baju. Kalian bosan dengan baju yang itu-itu saja di game tersebut. Di sini ada, bro. Ini Josin juga, bajunya juga dari baju kasual namanya. Ini cantik, bagus, keren. Imut. Wah. Baju ini juga dari ada di Takara Shop atau Famous.com, ada bisa juga di apa ini, Furuichi entah. Namanya Otana Brown bajunya, lihat ini. Dengan celana yang sobek-sobek maybe dibilang. Bisa dibilang gitu ya. Ini lebih lucu lagi, Rakuten Books. Ini seperti pumpkin ya celananya, jadi celananya agak lebar gitu. Tapi ini kalian bisa dapat benefit-benefit yang bukan hanya di update ceritanya, bukan hanya di update grafiknya, tapi kalian bisa ubah baju seperti ini juga gitu. Ya banyak ya. Jadi misalnya kita coba satu klik reservasinya, apakah dia menuju kemana gitu. Betul ya, menuju ke websitenya yang menyediakan itu. Jadi ya lihat-lihat sajalah di situ. Dan kita lihat lagi Twitternya, di Twitternya ini ada satu video yang menayangkan kalau musim-musimnya itu ada apa saja gitu. Kita putar. Look at this. Wah.
Perubahan musimnya itu keren, cuy. Ada saljunya juga ya, secantik itu, bro, secantik itu. Ini kalau tidak salah diambil dari ujung sini, bagian kanan sini, kepilihan muka saya ya. Kepilihan muka saya ya. Sepertinya kepilihan muka saya ya, bagian kanan sini, di bagian ku sini, bagian video sini. Di sini ada bagian rumah. Nah, di samping rumah itu kalau bisa dijelaskan sedikit, di bagian rumah sana. Ini view-nya, kamera angle-nya itu diambil dari bagian yang ujung sana kan rumah tuh, di gambar yang di pojok kanan itu yang terpilih saya, muka aku itu ada rumah. Terus ada si lahan, nantinya akan ada dua lahan, terus ada kandang ayam, terus ada lahan lagi. Nah, bagian kameranya itu bagian-bagian sebelah situnya. Ini menunjukkan ke kandang sapi di sebelah sana. Ini rumahnya si Takakura. Kalau tidak salah namanya Takakura. Dan di sini halamannya dengan rumput yang begitu keren. Di remake-nya yang rumputnya goyang-goyang kemarin yang saya jelaskan di video sebelumnya. Wah, ini keren sih. Dan di sini bentuk sapinya kalau tidak salah macam-macam ya. Ada ox, ada sapi apa gitu. Terus di tengah sana ada danau nantinya. Danau kecil-kecilan di sini. Tempat air. Dan ini keren, bro. Saya tidak sabar menantikan update selanjutnya dari si Twitternya Bakumono PR ini sih. Ini seandainya bisa saya terjemahkan ya. Coba kita terjemahkan ke English. Apakah bisa? Bukan gambarnya ya, yang ini. Ayo English, bro. English, English, English. Gak bisa ya. Kalau kita coba di ininya, komennya, kita ganti ke Inggris. Oh, marriage candidate Sefiria namanya. Sefiria kalau di translate ya. Girl working on Vesta Farm ya. Betul. I know that. Vesta Farm ini Sefiria. Entah mungkin diganti namanya kali ya. Look at this. Grafiknya, bro. Ah, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Ini dia yang saya maksud tadi. Ini kandang. Ada dua sana di sini. Dua lahan lagi yang bisa kita pakai. Nah, tadi kameranya dari sini untuk menunjukkan ke yang tadi cuaca-cuaca itu dari sini. Jadi kalian bisa lihat keseluruhan 360 derajat, kalian mau putar-putar kemana kameranya ya. Yang mungkin buat kalian yang baru main Harvest Moon itu hanya Harvest Moon Story of Season Pioneer of Olive Town, maybe Story of Season, iya betul, Pioneer of Olive Town, yang kameranya tidak bisa diputar kesana kemari 360 derajat. Nah, ini dia game zaman dulu yang sebelumnya ya, yang masih tajuk Harvest Moon, yang sekarang bisa diubah menjadi seperti ini sedemikian rupa supaya bisa kita mainkan dengan kamera view 360 derajat, bro. Saya akan menunggu dan menantikan kehadiran game ini. Jadi buat kalian, simpan uang kalian, save your money, take your Switch and wait for this. Okay, bring this to your Switch, bro. Dan saya yang tidak punya Switch, saya hanya menunggu di PC. Jadi ya, itulah. Oke, ini hanya buat kabar ceria-ceria buat kalian ya. Kabar menarik dan menguntungkan buat kalian yang suka main Harvest Moon. Jadi sampai sini dulu videonya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Nyalakan tombol loncengnya biar kalian tahu video saya selanjutnya akan muncul kapan. Kalau saya update langsung twing muncul di notifikasi kalian. Oke. Doe pamit, guys. Thank you. Ciao.